Halo semuanya, kembali lagi sama gue CKR. Oke, di video kali ini gue bakal bahas mengenai update yang bakal rilis di game Seven Connect ini. Dan ada satu hal yang bikin gue seneng banget ya di update di tanggal 19 ini cuy, mengenai tiket selection legendary ya. Tapi dia bukan legendary plus, itu gue suka banget karena di sini gue pengen banget dapet Delons ya. Akhirnya kita bisa dapet Delons, gue bisa dapet Delons. Dan untuk kalian yang belum ada Spike atau Velvet atau siapa itu bisa kalian pilih ya. Tapi gue kurang tahu nih kalau seandainya Velvet itu masuk atau enggaknya. Tapi si Delons ini pastinya masuk ya. Ya di sini kita bakal bahas. Pertama sini ada namanya jadwal pemeliharaan, kompensasi. Kita mendapatkan 400 ruby ya, kompensasi seperti biasa. Dan yang kedua ada pahlawan baru yaitu namanya Pendendam Blade Aquila. Ya, Aquila ini kalian bisa lihat sebelah kiri ini dia Aquila. Dan Aquila ini dia support, kayak support tank kayak gitu. Dan kalau seandainya kalian tanya ke gue bakal gacha atau enggaknya, gue bakal skip. Nanti gue bakal fokus ke mystery skill gue dulu sampai ke 100 cuy ya. Dan yang kedua di sini ada pakaian baru untuk si Sen. Wah, legendary plus Sen nih, ada pakaian barunya. Dan sistem peningkatan guild, 3 produk tambahan guild, dan lain-lainnya ya. Oke, dan inilah Aquila, kalian bisa lihat. Ya, dia attack-nya seperti itu. Dan ini lagi attack yang kedua, dia ada seal-nya ya. Tuh, kalian bisa lihat. Dan seperti itu untuk Aquila-nya. Dan ke bawahnya lagi di sini ada kostum untuk si Sen-nya ya. Kostumnya warna biru dan merah nih. Wow, mantap nih. Dan bisa dibeli menggunakan 5 ruby. Wow, bisa digunakan 5000 rubi. Kita bisa beli juga pakaiannya menggunakan 5000. Wow, mantap sih. Dan di sini ada toko pemanggilan aksesoris tingkatnya naik. Wah, dan masih banyak nih, banyak banget. Ya, dan di sini ada sistem peningkatan guild ditambah. Ini gua belum paham maksudnya gimana, tapi kita bisa lihat nih ya, ini koin serikat. Dan di sini dia. Ini dia guild info, guild misterinya. Mungkin kita donasi di sini nanti ya. Ada 3 produk. Jadi ini ada corporate Queen, Lizard Pet, ini gua gak tahu pet apaan, selection, dan ada gold 500 ya. Wow, ini dia. Dan di sini juga sudah ada PVE khusus Guild Rain. Nah, ini dia Guild Rain yang kalian tunggu-tunggu, dan amit-amit susah banget itu. Ini dia, kalian bisa lihat. Dan untuk penjelasannya nanti aja waktu sudah rilis kita bakal bahas bareng-bareng untuk Guild Rain ini ya. Dan hadiahnya ini dia. Jadi Guild Rain-nya nih poin penghargaannya atau hadiah-hadiahnya. Oke, ini dia musimnya. Dan dari semua event yang ada cuy, yang kata gua tadi di pertama, gua suka banget untuk mendapatkan tiket pemilihan hero legendary ya. Ini tapi bukan yang plus, dia yang biasa. Tapi di sini selama 7 hari dulu untuk kita bisa bukanya. Jadi bukannya pas rilis langsung dapat, enggak. Kita 7 hari ngebuka dulu dari misi-misinya itu, selama 7 hari baru kita dapat tiket selectionnya ya, bukan langsung dapat gitu aja.